Aka manusia polos. Aja indut. Dapa sotoy. Halo Neng Rani, ditungguin dari tadi akhirnya keluar juga. Iya kak, kenapa? Gini Neng, kamu pulang sekolah sama siapa ya? Sama ayah, mungkin udah ada di depan sekarang, kenapa memangnya? Hehe, padahal aku mau ngajak pulang bareng. Emangnya kita seakrab itu ya untuk pulang bareng? Jutek banget, padahal aku mau berbuat baik aja. Gak bisa, sejak kapan preman songong jadi kepikiran berbuat baik? Aku ke depan dulu ya. Tumben ada yang nolak aku kan ngajar balok. Ya udah, biar aku antar sampai depan ya. Loh kok belum ada ya? Bentar aku telpon dulu. Katanya hari ini mau jemput cepat. Yang mana ayah kamu? Udah diem. Assalamualaikum. Ya, ayah belum jemput Rani. Ini Rani udah di depan sekolah. Ya udah deh ya, Rani tunggu. Gimana Neng? Ayahmu bisa jemput? Ini Neng, minum dulu. Kayaknya kamu dari tadi haus deh. Makanya aku dijutekin. Enggak kok, aku lagi enggak haus. Ini aku bawa minum. Oh, gitu. Dingin banget ini cewek. Memangnya enggak senang ya dideketin Fajar Balok? Kamu enggak pulang aja? Aku nungguin kamu dulu. Kasihan sendirian. Mau apa ini orang? Ganggu aja, sok perhatian. Neng Rani. Gak usah pakai nang-neng-nang-neng, bisa gak? Aku boleh minta nomor WA kamu gak? Buat apa lagi sih? Enggak buat apa-apa kok, nambah teman aja. Kasih WA kamu ya, habis ini aku pulang deh. Yaudah catat cepet, 08. Asik, dapat nomor WA. Makasih ya. Maaf Yona, ayah telat jemputnya, bensin lagi langka. Iya, gak apa-apa kok, baru aja nunggunya. Kenalin om, nama saya Fajar. Siapa ini? Gayanya kok aneh kayak berandal. Mau deketin anak saya kamu? Gak usah coba-coba ya. Kapok. Weh, ada yang habis ditolak nih sama calon mertua. Hehehe, emangnya enak ditolak mentah-mentah. Ngapain kalian di situ? Kuhabisin kalian. Kabur. Jangan kabur ya. Malam-malam gini, enaknya chat sama ayang bebek deh. Siapa tahu bisa sleep call. Huh? Hehehe, kira-kira dibalas apa ya? Siapa sih ini? Ganggu orang me time aja. Udah 15 menit tapi belum dibalas. Tapi gak ada kata menyerah bagi Fajar Balok. Apa sih? Ganggu orang aja. Minta alamat lagi. Kerjain aja lah. Duh, sudah episode 14. Ternyata endingnya gitu aja. Halo? Iya? Saya nggak pesan ojol? Yaudah deh, sebentar. Mbak, ini ada ucapannya. Anjrit, jijik Fajar. Pagi Neng Rani. Jijik, gak usah ngomong gitu. Tadi malam makanannya sampai kan? Iya, makasih ya. Nanti gak usah gitu lagi. Mana aku yang disuruh bayar. Lain kali aku yang traktir ya. Hari ini mau pulang bareng aku gak? Kita makan. Kali ini aku yang traktir deh. Gak bisa, gak usah caper gitu ya kalau suka sama aku. Aku gak level sama preman kardus kayak kamu. Sama cewek lain aja.
Sudah ya, aku ke kelas dulu. Sakit banget diomongin kayak gitu. Baru juga jatuh cinta, malah dibuat down. Gak tahu aja ada banyak yang ngejar-ngejar aku. Apa selama ini aku percuma ya, berusaha keren di depan cewek-cewek? Kayaknya aku harus berubah deh. Mulai besok aku harus jadi orang baik, biar Rani dekat sama aku. Pokoknya Rani harus jadi pacarku.